السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الجواد الرحمن الرحيم الذي بسط نعمه على عباده فرفع من يشاء من شاء نشهد أنك الله ربنا وخالقنا بسطت علينا النعم ونشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد اللهم يا رب الشفع اللهم يا رب الفجر اللهم يا رب الفجر وليال العشر والشفع والوتر صلي وسلم على سيدنا محمد البدر وعلى آله الأطهار النجوم الزهر واشرح لنا به كل صدر ويسر واقضي لنا به كل حاجة وفرج عن أمته واحشرنا معه أما بعد اجتمعنا في هذه الليلة المباركة في هذا الموسم المبارك في هذا الشهر المبارك في هذا العمل المبارك Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala 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 amma ba'da. Mohon maaf sebelumnya kami yang kita muliakan bersama Al-Habib Hasan bin Umay, Al-Habib Muhammad Al-Habib Salih bin Yahya Al-Mudawile, Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Idris, Al-Habib Fadil Al-Atas, Al-Habib Syabab Abud, Al-Habib Zakil Babud. Mohon maaf sebelumnya kami akan sedikit ikut menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Habib Shalih bin Yahya Al-Mudawile. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa pujian dan di antara pujian beliau mengatakan dengan berkumpulnya kita ini pada malam yang penuh barokah ini kita semua semoga sudur yasrih lana sudur. Semoga hati kita itu dilapangkan oleh Allah dan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة. Kita berkumpul pada malam hari ini malam yang penuh barokah yaitu pada malam Jumat. على الصلاة على سيدنا محمد. Tidak lain adalah kita akan membacakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. استجابة لدعوة سيدنا محمد. untuk memenuhi panggilannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي أمرنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة. yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam Jumat. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala sayyidina Muhammad alladhi bihi tatanawwarul qulub wa tazyinul majalis. Yang mana dengan bacaan salawat itu hati-hati itu akan menjadi lunak dan majelis-majelis itu menjadi indah, menjadi ramai, menjadi semarak. Qala sayyiduna Muhammad Allahumma salli alaihi akthiru alayya
من الصلاة والسلام في الليلة الغراء واليوم الأزهر الليلة الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر هو اليوم الجمعة yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan ucapannya aksiru as-salati ala fi yaumil gharra wa yaumil azhar. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada Lailatul Gharra wa Lailatul Azhar. Apa itu Lailatul Gharra? Yang dimaksud Lailatul Gharra itu adalah malam Jumat, begitu juga Lailatul Azhar itu malam Jumat. Yang mana Lailatul Azhar itu malam yang berbunga-bunga, dari kalimat zahrun atau zahra, artinya bunga, malam yang berbunga-bunga. Majalis alladhi tu'qad li ajli an-nabi qala al-imam al-habib qutb az-zaman habib Abdul Qadir as-Saqaf la shakka anna tuhdhar ruhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Yang mana setiap majlis di situ dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Qutb Zaman, kutubnya pada zaman sekarang ini karena beliau sudah meninggal rahimallahu rahmatal abrar, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf, di mana di situ diadakan maulid pasti di situ ada barokahnya. Wa qala al-imam الإمام علي بن محمد الحبشي صاحب صمت الدرر قال في هذه المجالس على نهر الحياة. Begitu juga dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, di majelis maulidnya beliau ini yang dimana di situ dibacakan sabdu durar, maka di situ terdapat beberapa sungai kehidupan. وصف هذه المجالس بنهر كأننا نورد على نهر. Yang mana Al-Imam Ali Al-Habsyi itu menyifatkan majelis ini seperti halnya sungai. وردوا على نهر الحياة سما نهر الحياة تحيا به القلوب. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan adanya sungai ini, maka dengan adanya sungai itu hati kita akan hidup. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الله سبحانه وتعالى mengatakan يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله لدعوة الله. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilannya Allah سبحانه وتعالى. يقول الإمام الحبشي وردوا على نهر الحياة وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا كلهم شربوا من هذا النهر. Dan Al-Imam Ali Al-Habsyi, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, beliau mengatakan yang mana di dalam sungai-sungai itu ada kehidupan. Syaribu laisa ma. Syaribu minum al-arwah. Yang dimaksud minum di sini adalah minum kehidupan di sini adalah untuk menghidupkan ruh kita. Wa kulluhum sharibu wa kam fi ar-rab' min mutadalli. Ba'd ar-rab' ma sharib qalil. Sharib kathir. Di antum sharibu kathir. Di antara mereka, di antara kita itu, di antara orang-orang yang hadir di majelis itu mendapatkan minuman yang mana minuman itu sangat banyak sekali. Kemakal, ayo. ثم قال الإمام علي الحبشي حاشا حاشا الكريم أن يردهم عطشا يعني ما يشربون حاشا الكريم أن يردهم عطشا. Yang Imam Ali pun juga mengatakan tidak mungkin orang yang mendirikan majelis maulid itu akan menolak orang-orang atas, orang-orang yang sedang kehausan. Wa asl al-jud min dhal manba'i. Dan asal dari kemuliaan itulah dari tempat-tempat seperti ini. Tadallu' bisyurb ala qadri an-niyyat wal qulub al-mutawajjihah ila Allah. Mereka akan mendapatkan tergantung niat-niat apa yang dia pasangkan, apa yang dia niatkan ketika menghadiri majelis-majelis tersebut. Nahnu al-an fi mausim 'adzim. Mausim al-hajj.
kita sekarang ini berada pada musim yang sangat mulia, yaitu pada musim haji. Arwah al-awliya wa arwah as-salihin fi hadzal mawsim tashtaq ila madha? Pada musim-musim seperti ini, semua ruhnya para aulia, ruhnya para orang-orang salihin itu pada merindukan. Kira-kira merindukan apa itu? Tashtaq ila ila ziyarat habibana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan tidak bukan tidak lain para ruhnya para aulia dan para salihin itu, mereka adalah merindukan untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajul ila al-Imam Abdullah al-Haddad. Jaa rajulun. Suatu saat ada seseorang itu mendatangi al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Qal ya Imam, uridaka an tad'u li sa'adhhabu ila al-Hajj. Dan seorang laki-laki itu mengatakan kepada Imam Abdullah al-Haddad, wahai Imam, apakah engkau berkehendak mendoakan aku untuk sampai kepada Madinatul Munawwarah? Ila al-Hajj. Ila al-Hajj, begitu juga kepada, untuk melaksanakan ibadah haji. Qala lahu al-Imam, qul sa'adhhab ila ziyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam al-Haddad mengatakan kepada orang tersebut, katakanlah aku akan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma arafna al-Hajj illa bi barakat sayyidina Muhammad. Kita tidak mengetahui tentang kewajibannya haji kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-ashwaq. Hadhihi al-ashwaq ila ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah qalbiyah nataqarrab biha ila Allah. Kerinduan-kerinduan semacam ini merupakan suatu ibadah yang sifatnya itu ibadah pada hati, yang mana akan menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-masya'ir wa tashawwuq ila ila as-salihi ila al-awliya wa ila buldan al-awliya ibadah nataqarrab biha ila Allah. Di antara ibadah-ibadah hati yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah selain ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ziarah kepada para aulia dan para salihin. Hatta biladihim. Ar-rajul alladhi fi sahih al-Bukhari qatala 99 nafsan. Diriwayatkan dalam hadisnya Imam Bukhari, ada seseorang itu telah membunuh sebanyak 99 orang. Tsumma arada an yatub. Arada an yatub. Kemudian orang tersebut ingin bertaubat dengan taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ahad al-ulama idhhab ila balad as-salihin. Kemudian ada seorang ulama menyarankan kepada orang tersebut agar mendatangi suatu negara atau suatu tempat, di situ banyak orang-orang yang saleh. Masya, lam yasil ila al-balad as-salihin ja'ahul maut fi wasat at-tariq. Ketika orang tersebut belum sampai ke negerinya orang-orang yang banyak orang saleh itu, di pertengahan jalan dia meninggal dunia. Hadzal rajul lam ya'mal ibadat. Amal ma'asi wa qatal. Qabla an ya'mal ay ibadat ja'ahul maut. Orang tersebut tidak pernah melaksanakan satu ibadah pun, bahkan hidupnya itu selalu dengan kemaksiatan, bahkan sampai membunuh orang. Indama ja'ahul maut ja'at malaikah, malaikat al-'adzab wa malaikat ar-rahmah, kulluhum yuridun ya'khudhuh. Ketika orang tersebut meninggal dunia, malaikat rahmah sama malaikat azab itu berebutan. Ini mau dibawa kemana? Apakah ke surga atau ke neraka? Allah arsal malak yahkum bainahum. Kemudian Allah mengirimkan salah sosok malaikat untuk memberikan hukuman bagi memutuskan di antara dua malaikat itu, antara malaikat rahmat sama malaikat adab. Al-malak qal qisul masafa
إن كان قريب من بلاد الصالحين تأخذوا ملائكة الرحمة، وإن كان قريب من بلد أهل الشر تأخذوا ملائكة العذاب. Kemudian sosok malaikat yang diutus oleh Allah tersebut mengatakan, coba kalian berdua ukur jaraknya antara tempat dia meninggal dengan tempatnya orang yang solehin itu lebih dekat atau lebih jauh. Jika mendekati dengan negerinya orang-orang yang soleh itu, maka ambillah wahai malaikat rahmah. Jika masih jauh, maka diambil oleh malaikat azab. Fashafu qarib min al-mala'ik min qarib min balad as-salihin fa akhadathu malaikat ar-rahmah. Ternyata malaikat rahmah itu melihat bahwasanya orang tersebut meninggal mendekati dengan negerinya orang-orang yang saleh. Akhirnya diambillah oleh malaikat rahmah. Soal. Ma sabab anna malaikat ar-rahmah akhadathu? Ada suatu pertanyaan, apa penyebab malaikat rahmat itu mengambil ruhnya orang yang telah berbuat maksiat tadi? Hal amal salihah. Hal amal salihah. Apakah dia itu mengerjakan amal yang saleh? La. Tidak. Ma'amal. Akhadathu malaikat ar-rahmah ila bisabab annahu hab bilad as-salihin wa arada adh-dhahab ilayha faqat. Habbaha wa dhahab. Sedangkan orang tersebut tidak pernah melakukan suatu ibadah pun, akan tetapi dengan tobatnya yang sungguh-sungguh sehingga dia mendekati dia akan dekat dengan negerinya orang yang soleh, ternyata sudah meninggal dunia. Ada fi sahih al-Bukhari, sahih Muslim al-Bukhari, asah al-kutub. Nah, cerita tersebut terdapat pada kitab Imam Bukhari yang mana termasuk satu-satunya kitab yang paling sahih dalam ilmu hadis. Fa antum lamma taqulu ya karim qulub tashtaq ila bilad as-salihin ibadah tataqarrabun biha ila Allah. Ya karim ya karim. Sedangkan tadi dibacakan qasidah tentang Darim, ya Darim ya Darim, itu menandakan bahwasanya kita itu rindu dengan negeri Darim. Kota Darim, yang mana kota Darim itu dikatakan Bustanul Aulia, kebunnya para wali. Nah, jika kita memiliki rasa rindu untuk mendatangi kota Darim, atau ketika kita mendengar qasidah Darim tergugah hati kita untuk rindu ke sana, maka itu termasuk ibadah hati. Fi hadhihi al-awqat tashtaq al-qulub li ziyarat sayyidina Muhammad. Pada musim-musim ini juga para aulia itu mereka rindu untuk berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana al-Imam Ahmad ar-Rifa'i yaskun fil Iraq. Disebutkan, diriwayatkan Ali itu bertempat tinggal di Irak. Min alal bait an-Nabawi. Dan beliau termasuk salah satu dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaskun fi khaimah. Beliau bertempat di kemah, di tenda. وكان الذين يريدون الذهاب إلى الحج أو إلى العمرة يمرون عليه. Setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dari negeri Irak itu pasti melewati tempatnya Imam Rafi'i. يكرمهم يكرمهم إكرام. وعندما dan beliau itu memuliakan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. عندما يريدون أن يذهبون dan ketika mereka itu akan melaksanakan ibadah haji atau umrah, يقول لهم بلغوا سلامي إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau berpesan kepada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah itu, sampaikan salamku kepada datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalbu mushtaq ila ziyarat Rasulillah. Hatinya Imam Rafi itu sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marat sanawat wa huwa yashtaq ila ziyarat Rasulullah. Selang beberapa tahun sampai bertahun-tahun beliau tidak bisa melaksanakan untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama Allah sahala lahu al-asbab dhahaba. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau untuk pergi ziarah kepada Rasulullah. وعندما ذهب إلى الحج وأكمل مشاعر الحج. Dan ketika sudah sampai di Masjidil Haram dan ke tempat-tempat yang mulia. ذهب لزيارة
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Rafi'i ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhal al-maqam asy-syarif. Dakhal al-maqam. Beliau yang Imam Rafi'i itu masuk ke makbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasha'a qalbuh. Irtajafat a'dha'uh. Hatinya itu saking rindunya sampai-sampai badannya itu gemetar. Faqala ya Rasulullah. Imam Rafi mengatakan, wahai Rasulullah. Fi halatil bu'd. Nafsi kuntu ruhi kuntu ursulah. Ya'ni ya Rasulullah, ana kuntu fil Iraq ba'id. Fi halatil bu'd, ruhi kuntu ursulah. Wahai Rasulullah, dalam keadaanku itu jauh dari engkau, tapi hatiku itu aku titipkan kepada orang-orang yang mengunjungimu. Fi halatil bu'd, ruhi kuntu ursulah. تقبل الأرض وهي نائبتي نائبة عني أنا ما أستطيع روح روحي هي تروح تزور hati yang aku titipkan kepada orang-orang tersebut itu sebagai penggantiku rasa rinduku kepada engkau wahai Rasulullah. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض وهي نائبتي وها هي دولة الأشباح. دولة الأشباح يعني wahahiya daulatil asbah qad hadarat. Dan ketika sampai kepada makbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inilah suatu tempat yang sangat menyenangkan. Famdud yaminuka ya mukhtar kay tuhdha biha syafati. Kemudian Imam Rafi'i, Imam Arifai mengatakan, wahai Rasulullah, keluarkanlah keindahanmu, keluarkanlah tanganmu sehingga aku bisa mencium tanganmu. Kharajat al-yad asy-syarifah min adh-dharih an-nabawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan tangannya. Wa qabbalaha. Dan Imam Ar-Rifa'i menciumnya. Ra'u hadha al-mashhad 9000 syakhs ra'u al-yad asy-syarifah. Dan bukan hanya Imam Rifa'i saja yang bisa melihat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebanyak 9000 orang itu melihat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhi qulubus salihin almutasyawwiqa ila Rasulillah. Inilah bukti hatinya para orang salihin yang sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Imam Abdullah al-Haddad sahib al-Ratib al-Haddad yaqul ziyaratuhu ghunmun wa najhun wa fawzun. Al-Imam Al-Haddad Sahibur Ratib mengatakan berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyucikan hati dan menyenangkan. Fawzun. Wa ghunmun. Fawzun itu suatu kemenangan. Wa najhun. Wa najhun dan kesenangan. Lahlil qulubit tahirati. Bagi orang-orang yang memiliki hati yang suci. Biha tuqdha jami'al hajat. Dan dengan ziarah kepada Rasulullah, hajat-hajat itu akan disampaikan oleh Allah. Al-Imam Abdullah Al-Haddad عندما زار الضريح النبوي. Al-Imam Haddad ketika beliau ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqafa 'inda adh-dharih an-nabawi. Beliau berdiri. Qal waqafna fa sallamna 'ala khairi mursalin wa khairi mab'uthin. Faradda 'alaina as-salam wa huwa hayyun wa hadirun. فشرف من حي كريم وحاضر صلوا على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى اله. Dan ketika Imam Haddad itu berdiri, beliau menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang pun mendengar jawab salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'a al-jawab min an-nabi wa alayka as-salam wa rahmatullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya kepada Imam Haddad. Wal Imam Ahmad bin Al-Imam Umar Al-Imam Al-Imam Hamid Hamid bin Umar bin Hamid Al-Imam Hamid bin Umar bin Hamid min habaib Tarim, dari salah satu habaib kibarnya Tarim. Kama habaib Al-Haddad min habaib Tarim. Rasulullah yaqul افسحوا لولدي حامد بن عمر اريد ان انظره.
Akan tetapi saya mendengar dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, bukalah, luaskanlah jalan untuk aku untuk melihat cucuku Hamid bin Umar. Kemudian para manusia itu memberikan jalan kepada Al-Imam Hamid bin Umar. Yani Hamid bin Umar hadza yaqulun makhtub al-hadra. Al-hadra hiya tatlubuh. Makhtub al-hadra an-nabawiyyah. Itulah Al-Imam Hamid bin Umar itu yang beliau itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal-Imam Ali khali' qasam, Al-Imam Al-Habib Ali bin Al-Imam Ali khali' qasam. Al-Imam Ali khali' qasam. هذا كان عندما يسلم كل صلاة صلاة الظهر عصر مغرب السلام عليك أيها النبي يسمع الرد هو والذي جنبه يصلي أما جنبه الإمام علي خليق قسم setiap kali salat ketika tahiyat mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh anaknya yang duduk yang salat bersamanya di sampingnya mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan alladhi yurid yasma' sawta an-nabi yusalli 'indahu 'inda Ali khala qasam. Ketika ada orang pengin mendengarkan jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendekat kepada Sayyidina Al-Imam Ali khala qasam. Haula hum al-tari. Habaib tari. Beliaulah mereka-mereka itulah auliya utarim para walinya orang apalah. Yani tari fiha fi maqbarat Zambal 4000 wali wa 80 qutb. Di Makbarah Zambal itu terdapat sekitar puluhan ribu wali kutub. Yaqul qa'ilum dubighat wa namshi hufatan fi tharaha ta'adduban nara annana namshi biwadin muqaddas. Dianjurkan ketika kita ziarah ke Zambal itu untuk melepas sandalnya karena memandang kesuciannya tempat tersebut. Fal aina tashawwuqana ila rasulillah. Di manakah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Ar-Rafa'i indama hasala lahu hadha al-maqam has fi qalbihi khaf ala qalbi an yadkhulahu al-kibr. Al-Imam Rifai yang mana beliau sempat mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlintas di dalam hatinya khawatir di dalam hatinya itu timbul rasa kibir, rasa takabur, rasa kesombongan. Kharaja ila bab as-salam. Kemudian Imam Rifai keluar ke pintu as-salam wa qal alladhi yurid yadkhul liz-ziyarah la yadkhul ahad hatta yadus bi rijlihi khaddi. Dan beliau mengatakan di antara kalian semua wahai orang ingin ziarah kepada Rasulullah tidak boleh masuk ke dalam makbarah kecuali kakinya menempelkan ke pipi kepalaku. Haulahum ahlus safa. Mereka lah orang-orang yang suci hatinya. Yaqul Imam Al-Habasyi ahlus safa wal wafa ma fihum qattu dhidh. Al-Imam Ali Al-Habasyi mengatakan orang-orang ahlus safa wal wafa ma fihum qat dhid yani dhid orang-orang yang memiliki kesucian kesucian hati itu tidak ada yang bisa menandinginya ma ghair hada yamut wa akhar kadha yastamid ma ghair hada yamut yani imdid madad wa hada yastamid orang-orang yang memiliki hati yang suci itu selamanya itu akan ada wal an nahnu fi في هذه الأيام ما شاء الله افتتحنا أول يوم بهذه العبادة والصلوات على سيدنا محمد. Kita posisi kita pada malam hari ini membuka pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نحن قال النبي خير أيام الدنيا أيام العشر. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan paling baiknya beberapa hari yang ada di dunia ini adalah hari-hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Afdal al-a'mal salihah, salawat, majalis, dzikr. Hadhihi al-a'mal afdal hatta min al-jihad, qala an-nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dengan adanya majelis ilmu, majelis salawat seperti ini merupakan amal ibadah yang sangat mulia bahkan melebihi pahalanya daripada pahala jihad.
Saum yom fi ayyamil ashr ka saum yom sana ka sana. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada hari sepuluh hari ini di bulan Dzulhijjah, maka satu hari dia seperti halnya puasa satu tahun. Qiyam laylah min layalil hajj ayyamil ashr ka qiyam ka mithli qiyam laylatil qadr. Barang siapa yang pada malam harinya bertahajud atau menghidupkan malamnya dengan ibadah, maka seakan-akan dia menghidupkan, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Labudda al'an al-qulub tatashawwaq lit-ta'a fi hadhihi al-ayyam. Maka oleh karena itu harus hati kita itu agar memperbanyak untuk apa, untuk meniatkan untuk memperbanyak ibadah pada hari-hari ini. Nakthur min hadha adh-dhikr kama qala sayyidi al-imam al-habib Habib Umar bin Hafid. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, "Wan Nabi huwa qala amarna an nukthir min hadha adh-dhikr." Dan Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda Rasulullah SAW untuk memperbanyak membaca zikir, yaitu membaca salawat kepada Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di antara zikir pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al Habib Umar qala 700. Al Habib Umar mengatakan sampai 700. Hadza qalil al himmah al kaslan. Tapi hitungan 700 ini termasuk himmah, apa, keinginan yang sangat sedikit. Au laku akthar minhu bi alf. Paling banyaknya adalah sampai 1000. Wa sahibul himmah 3000. Dan orang yang punya keinginan yang sangat kuat itu membaca akan membaca lebih dari 3000. Wa yukthir min salawat ala sayyidina Muhammad. Dan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mattasalatul uyun bin nazar, tazarrafat al aradhina bil matar, hajja hajj wa i'tamar, wa labba wa halaqa wa nahar, wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu di antara salawat pada bulan Dzulhijjah itu yang disampaikan oleh Habib Saleh bin Yahya Maladawileh. Hadza salihin yaqulun laysa ana. Hadhi salat as-salaf yukarrirunha fi ayyam Dzulhijjah. Itu beliau mendapatkan dari para salafun salihin, yaitu lafaz salawat tadi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mattasalat al-uyun bin nadhar. Mattasalat bihi uyun wan nadhar. Wa hajja haju wa atamar. Wa hajja haju wa atamar. Walabba wa halaqa wa nahar. Walabba talbiya. Wa halaq. Wa halaq wa nahar. Wa nahar. Wa tafa bil baitil atiq. Dan orang-orang yang tawaf di Baitul Ka'bah. Ke Ka'bah. Tawaf bil baitil atiq wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Habib Umar daf akhra salawat qal Habib Umar Allahumma ya rab ya rab al-shaf'i ya rab al-fajri fajri wa al-shaf'i wa al-watr salli ala sayyidina Muhammad al-Badr. Kemudian Al-Habib Umar bin Affan mengarang sebuah salawat yaitu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rab al-fajri. Allahumma ya rabbil fajr wasyafi wal watar, mengambil salawat tapi dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya rabbi hadhihi al-ashr ashrud al-hijjah ala ashrud al-hijjah salli ala sayyidina Muhammad al-Badr. Berikanlah salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seperti bulan purnama. Wa ala ashabihi an-nujum az-zuhr. Begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya seperti halnya bintang-bintang kejora. Washrah lana bihi kulla sadr. Dan lapangkanlah bagi kita hati kita. Waslih lana bihi kulla amr. Dan perbaikilah umur-umur kita. Wa farrij an ummatihi. Dan luangkanlah atau lapangkanlah dari umatnya Rasulullah. Washurna fi zumratihi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita pada golongannya mereka. Wa khulasatan atalna alaikum
tawalna alaikum. Dan ringkasnya kami telah memperpanjang apa yang telah kami sampaikan. Wal mu'min la yashba' min khair hatta yakun muntahaul jannah. Seorang muslim itu akan merasa haus tentang kebaikan-kebaikan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yutil 'alaina al-khairat. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nas'al min Allah an yushhin qulubana mahabba li Rasulillah, dan menanamkan di hati-hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Subhanahu wa taala in lam yassir lana ziyarat maqamihi syarif, nas'al min Allah Subhanahu wa taala la yahrimna ma yunziluhu Allah fi ziwari qabri nabiyyina Muhammad. Jika Allah belum menakdirkan kita untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan kecipratan dari orang-orang yang telah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim. Amin amin. Ya Fatih al-Bab. Amin. Jama'tana fi hadhihi al-laila al-mubarakah. Amin. Alladhi yustajabu fiha ad-du'a. Amin. Hasha al-Karim an yaruddana 'atsha. Amin. Wa anta ahl al-jud wal-karam. Amin amin. Ya Rabb. فقراءك بين يديك آمين. وأنت الغني فاغننا يا ربنا آمين. آمين. اللهم عصيناك آمين. جئنا في هذا المجلس آمين. بذنوب نسأل الله آمين. أن يغفرها آمين. يا رب بأرواح آمين. بأرواح عصتك ومعاصي نسأل الله أن يغفرها آمين. يا رب بدل سيئاتنا إلى حسنات آمين. يا رب اجعل لنا مدد من سيدنا محمد الله. شرنا في زمرة سيدنا محمد آمين. اللهم اجعل أعمارنا مصروفة فيما يقرب إليك آمين. في ذكرك والصلاة على سيدنا محمد. اللهم يا رب العالمين اصرف أعمارنا وأوقاتنا وأنفاسنا فيما يقرب إليك. اللهم اجعل مقصودنا أنت ورجاءنا إليك آمين. واعتمادنا عليك آمين. وتضرعنا بين يديك آمين. اللهم لا تحرمنا لذة مناجاتك آمين. ولذة ذكرك ولذة الوقوف بين يديك آمين. اللهم اجعل قلوبنا متوجهة إليك آمين. يا رب اكرمنا كما أكرمت أوليائك آمين. يا رب البسنا لباس التقوى آمين. يا رب حلنا بالتقوى آمين. يا رب وصفنا بالتقوى آمين. سألناك الولاية الكبرى آمين. سألناك القطبية في خير ولطف عافية يا رب العالمين يا حي يا قيوم آمين. اللهم لا تحرمنا ملاجاتك ولا ذكرك ولا شكرك آمين. اقضي جميع حاجاتنا آمين. يسر أمورنا آمين. دنيا وآخرة اللهم آمين. اسعدنا سعادة الأبد آمين. ومن كان سبب في هذا الجمع الكريم آمين. اللهم اكرمه بكرمك الواسع ببركة آمين. سيدنا محمد اللهم جمل حاله وطيل عمره آمين. وزده خيرات وأرزاق آمين. يا من اللهم الحاضرين لا تخرجهم آمين. من هذا المكان إلا آمين. وقد أكتبتهم بديوان أوليائك آمين. إلا وقد رفعت درجاتهم آمين. إلا وقد زدتهم كرمك الواسع آمين. جئنا والحاضرين لنا حاجات آمين. وأنت الكريم وضعناها بين يديك آمين. يا رب اقضي جميع حاجاتنا آمين. جئنا بذنوب نسأل آمين. من الله أن يغفرها كلها آمين. جئنا بقلوب آمين. مريضة نسأل آمين. الله أن يشفيها ويطهرها آمين. يا رب أيام العشر ما تنزل من رحمات آمين. اجعل قلوبنا متهيئة لهذه تلك الرحمات آمين. يا رب مستقبل رحماتك آمين. يا إلهنا يا خالقنا آمين. يا من يعطي ولا يبالي آمين. خزائنك بين الكاف والنوم آمين. اللهم بركة الحاضرين وبركة آمين. الصادقين آمين. وبركة من ذكرناهم من أوليائك آمين. وبركة أهل الدريم إلا ما قضيت جميع حاجاتنا واستجبت دعاءنا آمين آمين ونورت قلوبنا آمين وأصلحت ديننا ودنيانا آمين يا حي يا قيوم يا الله آمين يا الله يا الله دعوناك باسمك الله يا رحمن يا رحيم تكرم علينا وصلى الله عليه وسلم.